Untuk itu saya ingat saya nak panggil testimoni lah ya, untuk berkongsi dengan kita pengalaman mereka menggunakan produk ni. Boleh tak saya menjemput Nur Azwa, ada tak? Cik Azwa. Cik Azwa. Cik Azwa ada tak? Ada di ke udara tak? Cik Azwa Penang. Yes. Assalamualaikum Cik Azwa. Okey, tak apa kalau ada kejap lagi kita sama. Assalamualaikum. Cik Azwa ada tu? Bukan. Okey. Tak belum, apa. Belum lagi. Ada, belum ada, lagi. Ada. Ada. Assalamualaikum. Ada, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik Azwa dari Penang ya? Hello. Ya, ya. Dari Penang ya? Dengar ke? Dalam, ya, ya. Boleh dengar kan? Ya, dari Penang. Tak apa, tak apa. Mungkin Cik Azwa, boleh tak Cik Azwa, Cik Azwa guna produk apa Lipid Lifeline kan? Ya, ya, macam ni cakap. Boleh, boleh, boleh. Okey. Guna produk apa Lipid Lifeline kan? Ya. Cik Azwa guna produk. Produk apa Lipid Lifeline? Ha, ya, ya, ya. Lifeline dengan Shape Up. Wah. Okey, ya, ya. Kenapa tu Cik Azwa? Kenapa guna produk ni? Mungkin ada masalah-masalah tertentu. Talian ni tak ubah kelat, jelas lah. Betul. Tak apa. Tak apa, bila clear nanti kita interview balik. Kita clear balik lah, Cik Azwa. Baik, baik. Alright. Okey, siapa dekat sini? Cik Khairul ada tak? Cik Khairul Anwar ada tak? Ada, ada. Assalamualaikum, yo. Assalam. Apa khabar? Hello. Ya, Jenny. Ya. Azwa. Ya, ya, okey. Awal tahun tahun ni doktor ada detect. Saya pergi buat check up. Okey. Kemudian check darah. Okey. Ada apa ni, buah pinggang tu stage 2 lah. Okey, doktor cakap stage 2. Stage 2, kemudian kolesterol tinggi. Kemudian ada fatty liver. Fatty liver? Okey. So, yalah, lepas guna produk saya apa tu? Macam sleep disc pun ada. Sleep disc dah lama dah. Sleep disc dah lama, dalam 10 tahun tu kot, kan? Okay. Memang pernah di doktor inject buah steroid lah belakang kan. Allah. Tapi tak baik juga. PCO pun dalam banyak tahun lah PCO kan. Memang sakit lah. Pernah apply susu pun bila apply, bisa pakai wheelchair jugalah sekejap kan. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sakit tu dia berulang-ulang lah, berulang-ulang kan. Kalau orang yang kena CD, dia tahu lah kan. Allah. Memang tak boleh tidur lah. Kemudian saya pun ada sinus yang agak kronik lah. Push. Sinus ni, dia kronik ni sampai sarankan untuk buat operation lah. Wah. Tapi tak, yang operation yang kita buat yang mula tu, dia tebuk lubang di telinga ni. Allah. Untuk keluarkan sinus dulu lah kan. Dan yang kedua tu, kalau dia kata kalau tak baik juga, dia nak buka rongga hidung ni dan buang apa tulang sikit lah untuk buka sinus tu, untuk mudah menyawa semua kan. Saya, yang kedua tu, yang kedua operation tu agak major lah kan, tapi saya tolak lah. Saya kata saya cuba dululah. Ya, yeah, yeah. Jadi alhamdulillah lah, apa lipid ni memang tak payah buat major operation tu. Kemudian sinus pun dah hilang. Sinus ni bila dia kuat, dia telinga kita akan bunyi tanpa henti tu. Allah. Dia macam dia panggil apa, saya tak ingat apa nama, tetanus lah kan. Tapi alhamdulillah dah baik. Tadi
pagi tadi pergi cek kunci manis pun dah 5.6. Stabil tu. Ah, 5.6, kolesterol pun semua okey. So, okey lah. Memang bagus lah produk ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, berapa lama guna ni, Cik Azwar? Dapat kesan ni berapa lama guna? 2 bulan lebih. Allahuakbar. Kemudian okay. Guna apa, shake up pun guna jugalah. Shake up. Sekarang ni dah turun 6 kilo lah. Wah, shake up dulu. Oh, steady Cik Azwar. Maknanya dah sihat, dia buat slimming pula. Ha, sebab ber- apa? Doktor ha. Cakap kalau kolesterol dah okey, kencing manis dah okey. Ha. Fatty liver tu nak cepat kita terpaksa turunkan berat badan. Wah. Ha, memang kena turunkan berat badan. Ha. Sekarang berat badan dah turun. Cantik ya, tu. Ha, alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kata dah boleh jogging ya? Kata dah boleh jogging? Ah, sekarang boleh jogging lah sebab bila-bila kita sleep beef ni memang kita tak boleh nak apa buat yang heavy kan. Sekarang alhamdulillah boleh jogging, badan pun dah ingat boleh jogging lah, dulu berat. Ya, memang, alhamdulillah. Memang jadi mudah. Ah, memang sleep beef ni doktor nasihat kan kurangkan berat badan sama lah kan sebab dia betul. Dia beban, join tu beban. Dia akan tekan urat. Betul, itu yang sakit betul. Tu. Betul betul. Terima kasih Cik Azwar. So, terima kasih. Alhamdulillah Cik Azwar. Bagi tahu cara you guna macam mana produk Avalipid Life Line. Boleh cakap? Dengar tak? Avalipid macam disarankan lah. Iaitu? 150 ml dengan 1 scoop lah kan? 1 scoop setengah ke 1 scoop? 1 setengah ha. Jadi, 1 scoop setengah. 150 ml. Ah, saya gunakan pagi sebelum makan lah. Sebelum pagi-pagi tu. Betul. Betul. Ah, sebelum breakfast. Ah, sebelum guna breakfast. Air, guna air apa? Air biasa lah. Bukan tak guna air panas. Air biasa. Ah. Ah, guna air biasa lah. Air mati lah. Baik, ah, baik. Okey, berapa kali? Sekali sehari? Ah, mula tu sehari sekali lah. Lepas tu? Tapi sekarang ni malam guna juga. Bagus. Pagi. Tentunya bila habis balik jogging tu, minum lagi lah. Steady, steady. Bagus. Maknanya boleh guna sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali. Tak ada masalah. Ha, boleh tak ada masalah. Sikit. Tunjuk gambar muka sikit boleh. Buat video. Tak ready lah nanti. Nanti. Baik, baik. Okay, 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 okay. Sorry, sorry. Tak sempat beritahu tadi. Okay, boleh. Okay. Terima kasih. Terima kasih Cik Wan.